Game paling gampang di Roblox. Damn! Alright guys, so kembali lagi bersama gue Chandra, yeah. Dan hari ini kita akan bermain Roblox lagi, yaitu Roblox Easiest Game on Roblox. Dimana katanya ini game Roblox yang paling gampang ya guys ya. Jadi langsung aja kita mainin. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, sama subscribe, karena kita OTW 5 juta subscriber. Ayo like, comment, and subscribe sekarang. Let's go! So, ini dia gamenya. Oke, objektifnya adalah dapatkan semua ending. Oke, ini endingnya. Oh, banyak ending-endingnya ya guys ya. Bentar, lu siapa anjay? Gua langsung senyum-senyum deh lu. Wait, gua penasaran sama trofi yang ada di depan gua guys. Ini trofi apaan coy? Ayo kita samperin. Ending Yuhon. Ternyata segampang itu ya. The real game tergampang di Roblox ya guys ya. Baru main 1 detik langsung tamat. Kagak ada tantangan-tantangannya. Gue lihat-lihat nih. Oke, jadi kita udah mendapatkan ending you won ya. Oke, langsung aja kita lihat ending fail. Oke, apakah gue harus jatuh ke bawah supaya mendapatkan ending jatuh dan mati bunuh diri? Ending fail. Langsung tamat lagi ya coy ya. Kita udah menamatkan game ini sebanyak 2 kali. Kira-kira apakah gue bisa menamatkan game ini sampai 100 ribu juta miliar kali? Oke, ending selanjutnya, reset. Maksudnya gue reset karakter gitu? Iya, itu dia, ending reset. 3 ending telah kita dapatkan ya guys ya. Bentar, gue baru nyadar, kok baju karakter gue begini? Bukannya warna merah ya? Oke, ending selanjutnya, cheese. Apakah gue harus mencari keju atau gue harus selfie sambil bilang cheese? Cheese itu kan kalau di foto bikin orang senyum guys. Apakah berhubungan dengan emoticon senyum ini coy? Bisa kita dorong dan dia marah. No! Hidup lagi? Cok, dia bisa ngomong, cok. Dia ngomong, bro. Gimana kalau misalnya kita masukin ke dia dan kita ikut nyemplung juga? Wait, that is the cheese, bro. Kita mendapatkan ending cheese keju ya. Bentar, ini lama-lama nggak jadi game paling gampang di Roblox nih. Ini banyak banget nih. Lu bayangin dari sebanyak ini gue baru dapat 4 doang. Pas kita masukin cheese-nya, cheese-nya jadi marah gitu guys. Terus kita masukin lagi. Nah sekarang berubah warna merah. Apple. Oke. Menarik juga ya game ini ya. Kita mendapatkan ending apple. Coba guys, gue mau naik ke atas ini. Penasaran bisa gak ya? Oh, bisa. Oke, kita lihat kemana jalan ini akan membawa kita. Iya, jalan buntu, kocak. Oke, gue bakal coba cari endingnya dengan kemampuan gue sendiri tanpa lihat Google ya. Gimana misalnya kalau kita dorong bola ini lagi, terus pas nge-spawn dia marah, kita dorong lagi sampai dia benar-benar marah, emosi, terus sekarang bolanya jadi warna ungu. Bolanya warna ungu, kita dorong lagi, lantainya jadi warna ungu. Ending grape. Sekarang mau gue bawa nyebrang ini bola. Oke, dia udah nyebrang. Coba kita bikin dia jadi injekan kita, cok. Nah, sekarang kan bisa naik nih. Oke, wait. Kagak bisa, cok. Coba kalau bolanya gue dorong ke kotak ini. Anjir. Oh, shit, really, bro, kita menemukan jalan rahas ending spiky. Let's go. Ini mah sebenarnya ibaratnya kita belum namatin game ini, coy. Soalnya kita belum dapetin semua endingnya, anjay. Ini scam anjing sebenarnya gamenya. Ini walaupun lu udah kelarin satu ending ya, hitungannya belum tamat, coy. Tamatnya ya kalau lu kelarin semua ending, anjir. Dan ini susah banget anjay. Gua harus nungguin ini meledak supaya gua dapat ending meledak ya. Later that same evening. 3 2 1 BAM! Ending collapse. Ini gua bingung sih mau ngapain lagi sih. Mapnya cuma sekecil ini doang anjay. Kita bisa ngapain lagi di sini? Oke, sekarang gua penasaran gimana misalnya kalau bola tersenyum ini, jangan nggak ke situ, coy. Kita tempelin ke pialanya.
Ada yang terjadi gak? Ya gak ada. Gua tarik kata-kata gua lagi. Game tergampang di Roblox. Pala bapak lu kotak. Ini udah buntu, gak tahu mau ngapain lagi. Jadi game tersusah di Roblox. Penipuan, goblok anjing. Gimana bolanya kita pakai buat manjat pohon ini coy? Jangan-jangan di dalam pohonnya ada sesuatu. Iya gak sih? Bisa gak ya? Wow. Cok! Ada tangga infi. Oh oke, gua paham. Di atas ternyata ada awannya Dragon Ball ya. Kayaknya kita tinggal naik ke atas untuk menuju dunia awan. Cok ye, ini sampai mana nih gua panjat nih? Oh shit. Oke, coba kita lihat dari atas. Cuman begitu doang anjay mapnya. Let's go! Kita menembus dunia awan. Dan di depan kita ada awan. Akhirnya ending cloud. Kalian tahu butuh setengah jam recording buat dapetin ending cloud itu doang, cok. Tapi ya gue belum nyobain nih, coy. Kan kita masukin bola kuning ke sini nih. Terus kita masuk ke sini. Nah, kita belum explore dunia yang ininya nih, cuy. Kita masukin lagi ke dalam sini. Apa yang terjadi? Iya, tetap jadi kuning sih, coy. Coba kuning masuk, terus kita masuk lagi. Oke, ketemu kuning lagi. Nggak, ini gue ngide sih, nyoba-nyoba aja sih. Masuk lagi kuning. Oke, ketemu kuning lagi. Iya, kayaknya kuning terus deh. Nggak bakal berubah warna lagi, coy ya. Masukin aja terus dah kuningnya. Oke, jadi merah. Nah, sekarang coba merahnya kita interact. Pohon udah nggak mungkin. Di atas masih ada awan sih. Coba kita dorong ke situ dulu ya, ke dalam sini. Nggak mau masuk. Pasti bisa, ada yang bisa kita lakukan. Coba bawa ke pohon dah. Wait! Ini gimana cerita dia masuk ke dalam sini, Cok? Gue bisa masuk? Tuasnya bisa diturunin. Terus apa yang terjadi? Oh, shit. Oke. Tiba-tiba ada nomor 22. Buat apa itu, Cok? Ini gue nggak bisa keluar lagi. Turun ke bawah, kah? Oke, coba. Nggak bisa, cuy. Bisa. Trofinya pecah dan ada ruang rahasia di bawah. Oke, kita masuk. You are stuck. Kamu terjebak dan butuh 90 endings untuk membuka pintu yang satu ini. Terus, apa fungsinya nomor 22 tadi? GG, ending, stuck. Sekarang gue mau coba masuk ke dunia bola merah ya. Tadi kan ada bola ungu nih. Kita bikin dulu bola ungunya keluar. 2000 years later. Nggak keluar-keluar, cok. Wait, gue kepikiran satu cara sih, guys. Tapi gue nggak tahu ini bakal works atau nggak. Gimana kalau misalnya kita lompat dari sini ke sudut yang ada di bawah buat ngambil chest yang ada di situ, coy. Oke, gue rasa cukup. Kita coba. Dan bisa. Gue ada dua cara sih, guys. Gimana kalau misalnya kita bunuh diri keluar dan satunya mengambil kotak yang... Iya, kagak bisa. Ya udah, bunuh diri lewat luar aja. Bisa apa kagak ya kira-kira ya? Wey, tolong, ngebug, kagak kemana-mana ini. Wey, berhasil kah? Ending, void. There you are my brother. Yeah, akhirnya. Tadi di luar map gue kayak melihat semacam jalan gitu ya cuy ya. Cuman gak tahu ini bener apa enggak. Coba kita lihat tuh. Itu tuh jalan gak sih? Coba ya. Kalau salah ya udah ke void. Kan bisa diinjek cok. Bentar kita cek dulu. Okay. Kayaknya lebih gampang ke sini ya. Coba kita lihat cok. Ada apa di sini? Ini apa? Nggak bisa diambil. Coba lurus lagi. Itu tadi cuma hiasan doang, cok. Kayak lampion gitu ya tadi ya. Oke. Kayaknya nggak ada apa-apa guys di sini. Oh, ada tombol. Oke, meledak. Iya, itu dia. Ending. Mine, oke. Udah ini gue bener-bener buntu, udah nggak tahu kemana lagi. Halo,
kasih tahu lagi dong cara dapetin ending the easiest game on Roblox. Patahin planks-nya pakai keju. Oh gitu. Oke oke, makasih. Oke, jadi katanya kita bisa ngambil keju yang ada di sini, guys. Tuh, oke, dapet keju. Terus bisa kita patahin dan kita mendapatkan planks. BTW bolanya belum gua pindahin ke sono. Wait, akhirnya muncul juga bola warna ungu. Dari tadi kemana aja lu? Oke, masuk dulu ke... Nih game mau ngerjain gua apa bagaimana sih? Bener, berantem aja yuk. Orang tadi warna ungu tiba-tiba berubah lagi jadi warna kuning. Mana ceritanya bisa begitu? Bentar. Ini kenapa bolanya tiba-tiba jadi gede? Gua kaget banget, cok. Ini maksudnya Sih, jadi dapat ending baru sih, konsum sih. Tapi gua belum kelar-kelar nih. Dari tadi ngambil planks-nya nih, tiba-tiba udah membengkak aja dia. Orang baru mau mecahin planks-nya, dia jadi gede tiba-tiba, cok. Oke, kita lempar ke satu planks. Gua dapat planks. Nice. Bolanya kita naikin. Let's go. Naik dong. Oke. Planks-nya kita taruh sini. Dan ya, kita mendapatkan ending uang money back. Yes. Udah, gua udah enggak tahu lagi mau dapetin ending yang mana lagi.